Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gong Channel. Kali ini, kita akan merekomendasikan 15 tempat glamping terbaik dan terfavorit di Indonesia. Staycation tak melulu harus di hotel ataupun villa. Salah satu alternatif akomodasi seru untuk liburanmu, atau sekedar staycation yang cocok untuk kamu yang bosan dengan tempat menginap yang itu-itu saja adalah glamping atau glamorous camping, yang artinya, kita mendapatkan pengalaman tidur di tenda, namun dengan fasilitas dan kenyamanan bintang 5. Berikut rekomendasi 15 tempat glamping terbaik dan terfavorit di Indonesia. 1. The Highland Park Resort Bogor. The Highland Park Resort Bogor menawarkan tenda-tenda glamping yang sangat instagramable dan kekinian di tengah atmosfer yang masih sejuk khas kota Bogor. Tempat glamping di Bogor ini menawarkan banyak pilihan tenda glamping, mulai dari Camp Apache, yang memiliki desain layaknya tenda-tenda Indian, hingga Camp Superior, yang lebih luas untuk menampung lebih dari 2 tamu. Fasilitas di sini pun sangat beraneka ragam, mulai dari taman bermain, kolam renang, kafe, restoran dan lainnya. 2. Leuweng Gledegan Eco Lodge. Glamping yang satu ini menawarkan keindahan alam dan kesejukan yang tidak diragukan lagi. Berada di kaki Gunung Salak, glamping ini dilengkapi berbagai fasilitas seru, termasuk kolam renang dengan desain infinity pool dengan view yang mempesona, arena outbound dan playground untuk anak. Tenda-tenda modern dan mewah yang ditawarkan glamping ini hadir dengan berbagai ukuran, sehingga menjadikannya sebagai pilihan tempat glamping yang pas untuk kumpul bersama keluarga dan teman-teman terdekat. 3. Baobab Glamping Bogor. Memiliki konsep berbeda dengan tempat-tempat glamping di Indonesia sebelumnya, Baobab Glamping hadir dengan konsep tenda berupa bubble dome yang memungkinkanmu glamping dengan beratapkan langit yang bertaburan bintang. Tak cuma itu, tempat glamping di Bogor ini juga memiliki fasilitas private pool yang semakin menambah keunikan dan kenyamanan tempat glamping ini. Untuk pemandangan dan suasananya pun sudah tidak diragukan lagi sejuknya, karena dekat dengan kawasan wisata Puncak. 4. Bravo Adventure Glamorous Camping. Menawarkan tenda berkonsep bawang putih, Bravo Adventure Glamorous Camping adalah rekomendasi tempat glamping selanjutnya, yang cocok jika kamu ingin glamping bersama keluarga ataupun para sahabat terdekat. Tak hanya dekat dengan alam, tempat glamping di Sukabumi yang satu ini menawarkan berbagai kegiatan seru untuk mengisi liburan, salah satunya adalah arung jeram Sungai Citarik yang menantang. Dengan tenda berkonsep bawang putih, menawarkan kenyamanan dan ketenangan, sehingga sangat pas untuk melepas penat dari kegiatan rutin sehari-hari. 5. Maribaya Glamping Tent Lembang. Rekomendasi tempat glamping selanjutnya ini berlokasi di kawasan Lembang, Bandung. Maribaya Glamping Tent menawarkan pengalaman berkemah yang mewah bak di hotel berbintang. Fasilitas yang tersedia di tempat glamping ini terbilang sangat lengkap, meliputi tempat pemandian air panas hingga area untuk barbekyuan. Selain itu, tempat glamping di Lembang ini juga berlokasi sangat strategis, dekat dengan berbagai tempat rekreasi populer di Lembang. 6. Trizara Resort Lembang. Rekomendasi tempat glamping selanjutnya masih berada di kawasan Lembang, Bandung.
Trizara Resorts menawarkan akomodasi untuk glamping di lokasi yang strategis dekat berbagai destinasi rekreasi populer di Lembang. Selain tenda glamping yang luas dan nyaman, dan dilengkapi teras untuk bersantai sembari menikmati pemandangan, berbagai fasilitas juga tersedia di tempat glamping yang satu ini. Mulai dari taman, area untuk berbekiwan, penyewaan sepeda, hingga area untuk piknik. Kesejukan udara di sini sudah tentu tidak perlu diragukan lagi. Tujuh. Wakri Glamping Resort. Untuk kamu yang berencana liburan di Malang, Jawa Timur, ada rekomendasi tempat glamping yang tak kalah menarik, yakni Wakri Glamping Resort. Pilihan tempat glamping di Malang ini menawarkan tenda-tenda mewah yang sangat nyaman dan didesain dengan sedemikian rupa, sehingga kamu bisa mendapatkan kenyamanan bak menginap di hotel berbintang. Selain tenda glamping yang dilengkapi TV dan furnitur yang lengkap, tempat glamping di Malang ini juga dilengkapi fasilitas layaknya hotel, seperti kolam renang, restoran, kafe, hingga area untuk barbekyuan. 8. Natra Bintan Attribute Portfolio. Berada di tepi Treasure Bay, kolam renang terbesar di Asia Tenggara dengan panjang 800 meter, Natra Bintan Attribute Portfolio adalah pilihan tempat glamping di Pulau Bintan yang menawarkan kemewahan bintang 5. Selain tenda mewah yang luas dan sangat nyaman layaknya kamar hotel berbintang, tempat glamping ini juga dilengkapi berbagai fasilitas mewah, seperti akses langsung ke pantai buatan di Treasure Bay, private jacuzzi, restoran mewah, layanan pijat, hingga berbagai aktivitas water sport. Dan, yang terpenting adalah pilihan tempat glamping di Bintan ini memiliki pemandangan pantai yang luar biasa. 9. Bali Beach Glamping Tabanan. Rekomendasi tempat glamping selanjutnya ini berada di tepi pantai asli yang masih sangat alami. Bali Beach Glamping, berlokasi jauh dari pusat keramaian, menghadap ke pantai dengan persawahan yang asri di sisi lainnya, sehingga, atmosfer yang bisa kamu dapatkan saat glamping di sini sudah pasti sangat menyegarkan. Selain akses langsung ke pantai, tempat glamping di Tabanan Bali ini juga memiliki ragam fasilitas untuk lengkapi pengalaman glamping kamu termasuk spa, kolam renang, area piknik dan barbekyu, hingga restoran. 10. Jawa Jiwa Jilen Banyuwangi. Pilihan tempat glamping lainnya yang tak kalah menarik adalah Jawa Jiwa Jilen, yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Karena berada di kawasan Taman Nasional, jadi sudah bisa kamu bayangkan betapa asri dan masih alaminya kawasan yang akan menemanimu selama bermalam di tempat glamping di Banyuwangi satu ini. Lokasi dari Jawa Jiwa Jilen, yang juga sangat dekat dengan Pantai Plengkung ini, menjadikannya semakin pas untuk kamu yang tak cuma gemar wisata alam, tapi juga pantai. 11. Romantic Bubble Dome Ubud. Tak hanya di Bogor, tempat glamping dengan konsep serupa juga bisa kamu temukan di Bali, yakni Romantic Bubble Dome Ubud. Sesuai dengan namanya, tempat glamping di Bali yang satu ini menawarkan suasana romantis yang cocok untuk berbulan madu. Jarak antar bubble dome dengan bubble dome lainnya cukup jauh serta dibatasi rimbunnya alam nan asri, sehingga kamu tetap bisa mendapatkan suasana yang privat. Biar lebih romantis, tempat glamping di Ubud Bali ini juga menawarkan unit yang dilengkapi dengan private pool. Dikelilingi alam persawahan Ubud yang sangat menyegarkan, glamping yang satu ini tentu sayang untuk dilewatkan. 12. Menjangan Dynasty Resort Bali. Masih berlokasi di Bali, rekomendasi tempat glamping selanjutnya ini juga bisa jadi pilihan untukmu yang ingin mencari akomodasi berkonsep glamping yang romantis, serta bisa memberikanmu suasana yang lebih privat. Menjangan Dynasty Resort berlokasi jauh dari pusat keramaian sehingga cocok jika kamu mencari akomodasi glamping yang menenangkan.
Berada di tepi pantai, tempat glamping di Bali yang satu ini memiliki view yang sangat mempesona. Tak hanya itu, ditambah berbagai fasilitas mewah seperti infinity pool, private pool, spa, hingga berbagai kegiatan seru seperti kanu, paddleboarding, snorkeling, hingga diving. 13. Sanggiri Mountain Tent Resort Bali. Meskipun juga berada di Pulau Dewata seperti tempat glamping sebelumnya, Sanggiri Mountain Tent Resort menawarkan pengalaman yang jauh berbeda, karena lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan rimbun yang masih sangat asri, tepatnya berada di Desa Jatilui. View yang ditawarkan oleh tempat glamping di Bali ini juga berbeda, namun tak kalah indah, yakni gunung yang sangat mempesona. Setiap tenda glamping juga dilengkapi balkon, yang memungkinkanmu menikmati pemandangan alam hijau menyejukkan ini dengan lebih nyaman. 14. Amanwana Nusa Tenggara Barat. Amanwana merupakan pilihan tempat glamping mewah lainnya di Indonesia, yang bisa jadi pilihanmu untuk memanjakan diri saat liburan. Berlokasi di kawasan yang masih sangat alami dan di tepi pantai, tempat glamping di NTB ini menawarkan suasana yang sangat menyegarkan sekaligus menyejukkan. Tenda-tenda glamping yang ditawarkan oleh Amanwana juga termasuk sangat luas, sehingga kamu bisa menikmati kenyamanan maksimal saat bermalam di sini. Berlokasi di Pulau Moyo, Sumbawa, tempat glamping satu ini dilengkapi berbagai fasilitas lengkap, seperti spa, kolam renang, dan berbagai pilihan aktivitas seru lainnya. 15. Lakocoterai Ecolot di Gili Trawangan. Dikelilingi pepohonan kelapa, suasana tropis sangat terasa di tempat glamping di NTB ini. Lokasinya juga cukup dekat dengan pantai, sehingga memudahkanmu untuk bisa menikmati keindahan dari Gili Trawangan. Fasilitas dan aktivitas yang ditawarkan di sini sangat lengkap, seperti kolam renang, spa, perpustakaan, hingga akses langsung ke pantai tersedia di sini. Untuk kegiatan, kamu dijamin takkan bosan karena kamu bisa mencoba snorkeling, diving, windsurf, kano, menunggang kuda, dan berbagai kegiatan seru lainnya bisa kamu temukan di sini. Itulah beberapa rekomendasi tempat glamping di Indonesia yang bisa jadi alternatif akomodasi saat liburan yang anti mainstream. Terima kasih atas kunjungannya, dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya, untuk membantu channel ini agar tetap dapat memberikan informasi yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.